Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Tiffany Hayu. Jadi aku sekarang mau ke tempat jual ganja. Seperti yang kalian tahu ya, jadi di sini itu ganja itu legal loh. Jadi kita bisa beli seenaknya. Nih tepatnya di jalan ini banyak yang jual ganja. Ada dua toko. Terus di dekat sini juga ada lagi yang jual. Jadi banyak toko yang jual ganja itu. Yuk kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Tiffany Hayu di vlogku. Jadi hari ini aku mau membahas tentang adanya ganja di Polandia. Nah sebenarnya sejak 3 tahun yang lalu aku tinggal di sini, 2017, aku sudah tahu kalau ganja itu dijual bebas di sini, karena sejak aku di sini di sepanjang jalan gitu suka ngelihat papan tulisannya kanabis. Nah pada saat itu aku sangat kaget gitu, kenapa kok bisa jual di sini dan bagaimana sih gitu regulasi tentang ganja di Polandia. Nah mari kita bahas ini ya. Jadi aku kemarin sudah ke 3 toko yang menjual kanabis atau marijuana atau ganja ini di kota ini, dan mereka menjual berbagai macam ganja dalam berbagai macam jenis. Misalnya ada kosmetik, makanan, minuman, minyak untuk misalnya untuk rambut, lotion, snack-snack ciki-ciki kayak coklat kayak gitu, bahkan dicampur dengan ganja. Nah, kenapa sih bisa legal? Itu karena di sini yang dijual itu mengandung CBD yang tinggi. Nah, apa itu CBD? Jadi CBD itu adalah kandungan dari ganja yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, misalnya epilepsi, Parkinson, dan berbagai penyakit lainnya. Namun, kenapa sih masih kontroversi? Karena ganja itu juga memiliki efek yang negatif kan, seperti yang kita tahu, jadi ibaratnya kayak narkoba kayak gitu kan. Nah tapi perlahan-lahan negara di Eropa sudah mulai melegalkan penggunaan ganja, tapi kebanyakan sih untuk kesehatan. Nah seperti yang ada di Polandia. Nah menurut sumber yang aku baca, jadi di Polandia itu marijuana ini sebenarnya tidak terlalu sangat legal gitu. Karena apa? Karena gimana ya? Jadi tuh sebenarnya di sini tuh banyak yang jual secara langsung, tapi harus dengan resep dokter gitu kebanyakan. Karena untuk menyembuhkan penyakit, jadi bukan untuk yang pressure, bukan yang untuk yang tanpa alasan gitu. Jadi tapi sebenarnya dengan dosis yang tertentu itu masih boleh, dosis yang sangat ringan gitu, yang ada pada makanan kecil, snack-snack, minuman tersebut. Aku mau ke toko ganja di kota Krakow ini, ada namanya toko kanabis. Nah, ini adalah salah satu toko online. Dia juga buka toko fisik di kota Krakow. Nah, terus dan dia juga ada di mana-mana gitu, di berbagai kota di Polandia. Terus juga ternyata variasi produk ganja tuh sangat banyak di sini gitu. Karena dijual bebas, jadi mereka mengolah ganja ini dalam berbagai bentuk gitu. Kayak misalnya ini kayak minyak-minyak gitu, terus juga kosmetik, makanan, ada juga kayak gini nih dalam bentuk tanamannya kayak gitu, terus juga ada yang bentuknya rokok, vaporizer, terus juga permen pun juga ada, dan ada berbagai macam sampai ke kosmetik, dan juga ada face cream gitu kan.
Nah, ini adalah salah satu produk oil yang dari CBD. Kandungan CBD yang tinggi itu dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, coba kita lihat harganya tuh mahal juga ya, berkisar 100 zloty. Kalau dihitung sekitar 400 ribu, kalau ini sekitar 800 ribu. Jadi memang mahal. Terus, tapi coba kita lihat kandungannya apa, khasiatnya apa. Nah, dia ini minyak ya, dengan bersertifikasi bunga, hemp flower. Terus ada kandungannya 5%, terus habis itu ternyata CBD itu lemak nih, lemak sayur yang memiliki kandungan yang sangat positif. Ya, jadi ganja itu memang kontroversi ya saat ini juga. Kenapa? Karena banyak juga negatifnya kan, efeknya. Nah, jadi apa sih dampak positif dan negatifnya dari ganja ini? Nah, jadi ganja itu berasal dari tanaman namanya cannabis sativa. Nah, terus ganja itu ternyata itu bisa dicampur dalam berbagai macam makanan kan, jadi minuman, makanan apa saja gitu dicampur dengan ganja ini. Nah, terus manfaat ganja dalam dunia medis itu juga bisa buat berbagai macam penyakit. Tapi apa sih ininya? Nah, bisa buat mengatasi masalah kejiwaan, Alzheimer, penyakit kronis, terus juga untuk epilepsi, Parkinson. Nah, karena sekarang ganja di sini tuh diolah berbagai macam barang, jadi minuman, jadi makanan, jadi sangat apa ya, fleksibel gitu penggunaannya. Nah, efek sampingnya itu bisa halusinasi ya kan, jadi apa namanya narkoba gitu ya, kalau kandungannya banyak yang jeleknya, jadinya berbagai macam penyakit bisa datang, kayak misalnya mata merah, depresi, pusing, detak jantung meningkat, halusinasi, dan tekanan darahnya juga jadi rendah. Jadi beberapa negara besar di Eropa sudah melegalkan yang namanya ganja. Jadi kita itu pasti sering gitu melihat adanya ganja di supermarket. Bahkan di drugstore itu pun juga ada ya ganja. Dan juga ganja itu ada di tempat-tempat di toko yang khusus jual ganja. Jadi di sini tuh ada mungkin 3 sampai 5 toko gitu ya, setahu saya di kota aku ini itu ada toko jual ganja. Jadi barangnya tuh sangat beragam. Ada berbentuk permen, terus juga kue, balsam, moisturizer, pokoknya segala macam gitu, dari makanan untuk manusia, bahkan makanan untuk anjing itu juga ada yang dari ganja. Nah, tapi di sini mereka tokonya itu namanya cannabis store. Jadi kalau kalian misalnya ke luar negeri, bisa kalau mau apa lihat gitu toko ganja itu kayak apa sih, bisa cari cannabis store gitu in your city, kayak gitu jual di sini. Jadi tuh di sini tuh banyak yang jual ganja. Kenapa? Karena dipakai buat pengobatan. Nah, biasanya untuk mengobati berbagai macam penyakit kan ya, jadi sangat sehat gitu menurut mereka. Tapi sekarang ini jadi bahkan dijual bebas di mana-mana loh. Tadi aku ke supermarket biasa ya, jadi kayak drugstore, kayak Guardiannya sini, dan mereka jual kosmetik dari ganja. Nah jadi kalau di Indonesia masih banyak sekali pro dan kontra tentang legalisasi ganja. Ada pihak yang menentang dan ada juga pihak yang mendukung kayak gitu. Dan menurut sumber yang aku baca itu BNN masih tidak setuju akan pelegalan ini. Jadi di video ini aku cuma mau nge-share gitu, kalau di Eropa tuh ternyata mudah sekali gitu untuk membeli ganja. Bahkan di
toko, bukan di toko apotek ya, bukan di toko khusus ganja, di toko yang misalnya kayak ya Guardiannya Polandia gitu. Nah di tempat kayak gitu tuh kita juga bisa beli. Jadi bagaimana menurut kamu, apakah di Indonesia menurut kamu ganja itu bisa dilegalkan? Apakah kalian setuju kalau ganja itu dilegalkan di Indonesia? Silahkan share komentar Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi website ini.